teman-teman, bagi rantai kelapa dimanapun berada, mobil khusus untuk situasi SMK ya, di seluruh tanah air. Nah, kali ini SMK PGRI 31 akan melakukan praktek ya, AWH kewirausahaan dengan keterampilan membuat bonsai. Rekan-rekan, ini pertemuan yang kesekian kali, dan kali ini kita beri kesempatan kelompok 1 ya, kelompok 1 untuk melakukan sayat mawar. Nah, ini karya TKJ 1 ya, ada 5 karyanya secara pribadi dan kelompok. Kita akan coba di sayat mawar. Nah, bagaimana sayat mawar itu sudah ngerti kan? Jadi pertama ini dihilangkan tapisnya, ini diiris kecil. Jangan langsung dipotong, karena kalau dipotong nanti bisa stres dan dia mati. Nah, yang kedua ini supaya mekar, supaya ke pinggir. Jadi harus disayat. Oke. Okay? Nah, kita coba Bapak beri contoh dulu, terus kamu ikutin. Tunjuk. Nah. Oke. Upayakan jangan dibuang. Nah, yang harus dibuang si pelepah ini nih. Ini harus membuka gitu loh. Ini harus membuka. Makanya ini harus disayat. Nah, ini harus dimekarkan, disayat mawar namanya. Ini dibagi dua dengan tekanan pisaunya jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang kan dia lewat ke sana ke dalam kan. Nah, ini harus dibuka. Caranya ini buka, nah dipotongnya di bagian-bagian kecil, nah, gitu ya. Lihat, hati-hati, jangan terlalu ekstrim nariknya. Ini kan udah dibagi dua, ini bagi dua lagi. Biar apa tuh, Pak? Biar makin kecil makin cepat kering ya, jadi ini nunggu kering supaya nggak kegores. Megang pisaunya seperti ini jangan di atas pisaunya, nanti kena sikat. Ini di bawah, nah ini kan udah dibagi dua, tarik lagi seperti tadi, tarik lagi ke sini terus ya. Nah, terus seperti itu selanjutnya, ini juga nanti di belah dua. Tarik lagi, ininya dibersihkan sampai ininya mekar ke pinggir. Oke? Okay? Coba ya. Oke. Okay. Ya. Ini juga diinginkan, Pak. Kenapa? Yang ini juga. Jangan dulu, itu kan belum selesai. Ini kan contoh. Nah, ini sampai nggak bisa dibelah lagi. Jadi,